Dengan resmi dimulainya Jin mengikuti wajib militer, maka anggota tertua BTS itu akan segera aktif menjadi tentara di Korea Selatan. Sontak kabar tersebut mendapatkan banyak atensi dari seluruh dunia, terutama ARMY. Tak hanya ARMY saja yang merasa kehilangan, V sebagai member BTS juga turut mengungkapkan perasaannya saat mengantar Jin Wamil. Ia menuliskan pesan yang mengharukan lewat Instagram story-nya. V memposting sebuah video pendek yang memperlihatkan dirinya dan Jin sedang di atas panggung. Keduanya menggunakan hoodie hitam dan berdekatan satu sama lain. Video itu membuat ARMY histeris karena melihat combo visual saling menyayangi. V sendiri memilih musik dengan latar menggunakan lagu solo Jin, The Astronaut. Jin diantar oleh semua anggota BTS untuk masuk dalam kamp pelatihan Divisi 5 di Yoncheon-gun, Gyeonggi-do. Nantinya idol berusia 30 tahun itu akan berangkat menuju batalion yang dipilih untuk melakukan pelatihan dasar militer selama 5 minggu. Foto yang dipublikasikan menunjukkan anggota BTS yang berdiri di samping Jin. Ia terlihat berbeda sendiri karena telah memotong rambutnya untuk mendaftar wajib militer. Mereka semua mengenakan masker dan pakaian tebal karena bertepatan dengan musim dingin. Dalam potret itu, BTS menunjukkan kedekatan mereka bukan sebagai rekan kerja melainkan seperti saudara. Hal ini tentu menghangatkan hati penggemar karena sampai kapanpun BTS akan selalu mengasihi satu sama lain. Agensi telah mengumumkan bila Jin akan datang diam-diam dan tak akan tampil di depan umum. Ia akan bertugas selama 1,5 tahun dan dijadwalkan selesai wajib militer pada tanggal 12 Juni tahun 2024 mendatang.